Halo guys, kembali lagi dengan saya. Sekarang gua akan bermain nama gamenya PUBG. Dan ini gamenya game kayak balap-balapan campur simulatoran ya. Kita akan mulai. Sekarang kita nih pakai setiran nih, namanya Logitech 290 ya. Yeah. Dan kita bisa bermain dengan ini. Ini sih gamenya sih realistik juga sih, bisa lihat dari sini nih. Yuk kita coba mulai yuk. Ini juga ada kayak setirnya ada rasa kayak beratannya. Jadi ini kalau ketabrak ya, ini rodanya bisa bergoyang. Jadi muter-muter. Jadi serem kalau kayak ketabrak gitu. Dan maju sini ya ke kiri. Hati-hati kalau ketabrak nih. Ya ini PUBG ini realistik dengan tabrakannya. Jadi kalau ketabrak tuh kayak tabrak beneran gitu. Jadi ada kayak sistemnya gitu. Biar jadi kalau kita ketabrak kena mesinnya itu mesinnya bisa mati dan kita gak bisa jalan lagi. Tikungan berat nih. Sini. Ya. Nah gitu. Kita bisa maju ke sini. Belok ke kanan pelan-pelan nih, harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti nyesot ya nanti ya, muter-muter nanti mobilnya. Jadi di sini sih bisa cepet, agak jalannya tuh jauh, lurus terus. Di sini kita agak pelanin sebentar mobilnya. SK ini di sini juga banyak mobil ya, bisa jadi polisi, jadi itu. Tapi sini ada tapi sih saya nih mainnya sendirian ya. Ya kita sih ketabrak ya. Ketabrak, kita bisa lihat tabrakannya. Kayak kita nih kena mobilnya sisi di sisi kanannya ya, juga kacanya pecah. Kita pencet insert dan ini nanti akan betulin sendiri. Nah, kita betulin, kita bisa lanjutin jalannya. Nah, coba jalan ke sini ya. Kita ini belokan tikungannya ini juga berat. Saya sih kurang bisa pakai gearnya ya, jadi ya ini secara otomatis dulu, secara auto ya. Ini muter berat, daratan dah. Kita sih bisa ganti mobil ya, coba kita ganti mobil ya. Kita ganti mobil ke vehicle nih, kita bisa ganti nih. Coba mobil yang cepet atau mobil ada bis juga nih, ini mobil cepet nih. Banyak sih ya. Saya pilihnya yang ada yang merah ya. Oh my god, nah, ini lebih cepet. Saya pernah coba nih, mobilnya sih cepet ya, cepet tapi juga agak susah kalau ngontrolnya gagal ini. Kalau jadi ya, kalau kayak pasti kawan tuh kebelah rem, kalau rem nanti mobilnya muter-muter, jadi lebih susah. Ya harus kayak gitu. Dan kita sih bisa tambahin buat AI juga, ada polisi, jadi itu tuh kayak bisa dikejar sama polisi kalau kita kayak melanggar peraturan lalu lintas ya. Jadi kita bisa jadi polisi mengejar orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Dan di sini kita lagi balap-balapan aja nih sendiri. Sini ya, pelan-pelan ya. Jadi hati-hati harus kayak gitu. Jadi bisa-bisa ya mobilnya licin ya. Terus rem sebentar tuh belok. Rem, aduh deh, lupa. Ya gitulah. Bisa kayak gitu. Juga ini mau apa ya? Setirnya ini jadi kalau kayak ke darat tuh getar ya. Oke,
ini kita nih bisa cepet sih. Kita lepasin, kita lepasin itu ya guys. Nah tuh belok sedikit, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita boleh maju, habis itu kita ngerem. Agak lebih pelan lagi. Ya sedihnya sih gak ada motor ya kayaknya sih. Saya nggak tahu juga sih kalau motor. Ya kena lagi. Tuh. Bisa ya. Nah, saya nggak sih ada motor, tapi saya pernah lihat ada kayak pesawatan gitu ya, apa sih? Ya, kurang bisa sih pesawat. Aku susah juga sih ngontrolin kalau mobilnya udah rusak tuh, aku susah juga ngontrolin. Dan bisa lihat mobilnya tuh kalau ketabrak. Kalian bisa lihat tinggal pencet insert atau pencet R. Kalau pencet R itu mulai dari awal yang kita itu ganti mobilnya. Kita bisa main ambil di sini juga bisa. Ini sih udah lama ya gamenya ya, dari 2015 ya, lupa ya saya. Tapi sih ini grafiknya sih masih bagus ya, kayak realistik itu ya. Banyak copot. Aduh. Ya. Banyak copot. Nah. Oh, gimana ya? Ya. Kita ya bisa ulang lagi lah ya. Kita reset, jadi kita tuh ulang lagi. Kita tuh bisa ganti mobil cepat atau lambat. Juga saya lihat tuh ada kayak mod, jadi bisa kayak tambah kayak sesuatu lah, kayak mobil atau map ya. Ini mapnya sih ya cuma goresin doang sih, belum coba yang map yang itunya sih, yang kayak ada E-nya atau kayak tempat jalan gitu ya. Gue sih lihat sih nama mapnya kayak Chinatown ya, sama yang US apalah ya. Ini belum coba. Ini kalau bisa mau manual, tapi aku susah sih. Aku susah manual ya. Ini mainnya sih di auto. Karem tutup. Dan ini ada bedanya nih kalau auto sama ya manual. Ada bedanya juga sama kayak di itu di aspal sama di tanah. Kalau di tanah sih kayak off road gitu ya. Nah, ini sih ini khusus mobil di aspal buat drag race atau kayak balapan kayak gini ya. Biasanya kita bisa pakai mobil off road. Apa kena tanahnya nggak apa-apa, nggak bikin apa. Yuk, gas, yuk. Semangat dulu. Tuh susahnya itu, susahnya itu. Masih kurang biasa sih naik mobil ya. Coba aja coba kita pencet insert. Kita sih bisa terserah nih kalau ada. Juga apa ya kayak ini. Kita bisa fun stuff, jadi kita bisa kayak lepasin ban nih ya, ini semua, jadi semua kayak bentuk kayak challenge juga sih, bisa jadi challenge juga, bisa kayak atau main api lepasin kayak pintu ya, udah pernah coba nih ya. Juga ini apa ya, deflate all the tires gitu. Oh jadi ya bannya ya pecah, lepas bannya ya, jadi agak susah ya kalau juga kita bisa kayak ke map ya.
kayaknya banyak nih ada genre-genre yang have fun gitu. So, itu kan kayak di Inggris kita mau gitu apa ya, kita coba ya offroad ya, yang ini roller. Jadi ini enakannya nih kalau di offroad tuh jadi lebih enak ya. Ini enak di offroad. Kalau di sini ya bisa tapi agak susah karena ya ini kan khusus buat offroad ya. Tapi bisa juga sih. Itu aja sih di game ini ya, cuman kayak ya driving simulator gitu juga ada sih scenario, tapi nanti aja scenario nya kita nggak lakuin scenario nanti aja. Lompat mental ya, ya gitu aja sih ya, ya ya gitu doang sih. Nah gitu aja sih ya guys, ini udah ya 10 menit aja kayaknya. Nah, jadi ya tolong like dan subscribe ya. Dan ya juga ya kalau mau main ini juga ya. Dan sampai jumpa, terima kasih.